Makna dari kalimat Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah aku petunjuk yang menyampaikan kepada tujuan bersama orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Jadi fiman uraiannya ma'aman, bersama orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Wa'afini min mihanid dunya wal akhirati, dan afiatkan aku, selamatkan aku dari ujian-ujian dunia dan akhirat. Yang kedua, doa kunut, wa'afini, afiatkan aku. Artinya afiat adalah selamatkan aku dari ujian-ujian dunia dan akhirat. Wa'afini, afiatkan aku, selamatkan aku dari ujian-ujian dunia dan akhirat. Fiman ay ma'aman. Ingetin ya Bu ya. Fiman artinya ma'aman, bersama orang-orang yang afait min dzalika, orang yang engkau afiatkan, selamatkan dari ujian-ujian, cobaan-cobaan dunia dan akhirat. Jadi pertama, Allahumma hdini fiman hadait. Yang kedua, wa'afini fiman afait. Tadi makna yang pertama, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah aku petunjuk yang menyampaikan pada tujuan bersama orang-orang yang engkau telah berikan petunjuk. Yang kedua, wa'afini fiman afait, ya Allah afiatkan aku, selamatkan aku dari ujian-ujian, cobaan-cobaan dunia akhirat bersama orang-orang yang telah engkau afiatkan, yang telah engkau selamatkan. Yang ketiga, watawallani ai qarribni ilaika, dekatkanlah aku kepada engkau. Wa tawallani artinya yang pertama adalah dekatkanlah aku kepada engkau. Awin surni fi jami'i ahwali, atau tolong aku pada semua keadaan-keadaan aku. Jadi kalimat wa tawallani itu artinya yang pertama qarribni ilaika, dekatkanlah aku kepada engkau. Atau yang kedua, wa tawallani artinya unsurni fi jami'i ahwali, tolong aku pada semua keadaan-keadaan aku. Fi man tawallait ay ma'aman qarrabtahu au nasartahu au ma'aman qarrabtahu wa nasartahu, bersama orang-orang yang engkau telah dekatkan kepada engkau, atau bersama kepada orang-orang yang engkau tolong, atau dua-duanya, bersama orang-orang yang engkau dekatkan kepada engkau dan bersama orang-orang yang engkau tolong. Itu kalimat watawallani ya Bu ya. Watawallani maknanya dekatkanlah aku kepada engkau, atau tolonglah aku pada semua keadaan-keadaan aku. Binaan ala jawad isti'amalil mushtaraki fi maknaihi, berdasarkan diperbolehkan menggunakan kalimat yang berserikat pada dua maknanya. Jadi ibu tadi yang pertama doa kunut, Allahumma hdini fiman hadain. Yang kedua, wa'afini fiman afayat. Yang ketiga, watawallani fiman tawallain. Yang keempat, wa barik li fi ma a'tait, dan berkahi aku ya Allah fi ma a'tait ay a'taitani iyyahu, pada sesuatu yang kau berikan kepada aku. Yang keempat, doa kunut adalah wa barik li, berkahi aku ya Allah fi ma a'tait ay a'taitani iyyahu, sesuatu yang kau berikan kepada aku. Jadi semua yang Allah kasih kepada kita, kita minta Allah berikan apa Bu? Keberkahan. Yang disebut dengan berkah tadi adalah subutul khairil ilahi fisyek, tetapnya kebaikan dari Allah pada semua bentuk ibadah kepada Allah.
Jadi istiqamah itu berkah tuh. Berkah itu bukan duit yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan motor yang bagus, bukan rumah yang bagus, bukan. Yang disebut dengan berkah atau barokah adalah thubutul khairin ilahi fi syai', tetapnya kebaikan dari Allah pada semua kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kebaikan kepada kita, kita tetap terus kerjain. Inilah yang disebut dengan berkah. Orangnya, hartanya, motornya, mobilnya disebut dengan al-mubarak yang diberkahi. Jadi doa kunut yang berikutnya, wa barik li fima a'tait, urayannya a'taitani iyyahu, berkahi ya Allah pada sesuatu yang Engkau telah berikan kepada aku. Wa qini syarra ma qadait, wallahu a'lam bissawab. Kata ini yang mulia. Bacanya sampai kalimat wa qini syarra ma qadait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana atarafna bi annana qadarafna wa annana asrafna wa ala lada ashrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد تس الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.